Jadi penampakannya kayak gini. Ukuran panjangnya 52 cm. Gua akan coba buka ya. Nih, penampakannya kayak gini guys, kurang lebih. Ini Candila Pro Red Day and Night. Yoi, halo guys, balik bareng Godai di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini lanjutan video gua kemarin yang soal unboxing lampu Candila Pro Red View. Nah, untuk sekarang di sini ada satu lagi paralon nih guys. Ini ada satu lagi paralon yang isinya Candila Pro Day and Night. Gua akan coba buka ya. Gua akan coba unboxing si paketnya kayak gimana gitu. Untuk si lampunya kayak gimana. Jadi sama aja ya, ini di packingnya pakai PVC, pakai pipa gitu guys. Kita akan coba buka lampunya nih. Ah, ini penampakan lampunya nih guys. Candila Pro, Pro Red ya, ada rednya ya. Candila Pro Red Day and Night seperti ini ya. Ini udah plus UPA UPB. Padahal sebenarnya yang Candila T4 juga dia udah plus UPA UPB sih, tapi ini yang varian Pro-nya dia ternyata udah plus UPA UPB juga, guys. Oke, guys, untuk selanjutnya di sini gua akan coba buka aja packingan dari lampu Candila Pro Day and Night ini. Pro Red ya, Pro Red Day and Night. Kita akan coba buka aja untuk lampunya. Untuk ini ya, bubble wrap-nya ya, karena dia tuh double-double gitu sih di sini. Kebetulan emang gua ordernya yang dia udah ada klaim garansinya. Jadi di sini dia nanti kalau misalkan kenapa-napa lampunya ya, itu bisa gua klaim garansi, guys. Ya, ini kalau misalkan kenapa-napa bakal gua ajuin garansi sih. Karena harganya di sini emang yang udah plus garansi. Beda 20.000, guys. Jadi yang garansi sama yang garansi itu lumayan, bedanya 20.000. Dari segi packingnya atau dari segi bubble wrapnya mungkin agak lebih banyak dan lebih aman lah harusnya. Nah, ini sama ya, sama penampakannya kayak Candila Pro Red View. Di sini juga dia dari plastik ini ya, dari plastik kayak gini, bukan dari kardus. Dan penampakannya kurang lebih kayak gini ya, Candila Pro Red Day and Night plus UPA UPB. Di sini ada gambar-gambar ikan predatornya. Kalau gue baca-baca sih sebenarnya kalau Candila Pro Red Day and Night ini dia bisa dijadikan untuk lampu tanning, guys. Jadi ya sekaligus jadi lampu tanning sih katanya untuk Candila Pro Red Day and Night ini. Kita akan coba buka ya. Kalau kemarin itu dibukanya dari sebelah sini sih. Ini maksudnya untuk cara bukanya banyak ya. Bisa dari sini, dari sebelah sini, dari sini, ataupun dari sebelah sini. Untuk yang gue beli ini dia tipenya yang plus 652 cm, 12 watt. Oh, jadi untuk day sama night ini beda, guys. Jadi ada yang kalau day itu 12 watt, kalau night itu 4 watt. Jadi ternyata wattnya beda ya antara yang mode day sama mode night-nya. Kita akan coba buka ya. Sini guys, gue akan nunjukin kepada kalian keletekin lampunya kayak gimana. Jadi kayak stiker gitu ya, tuh. Tapi stikernya nggak gampang copot gitu. Tapi gue tahu ya, harusnya nggak gampang copot. Aduh, copot. Baru aja dibilangin. Kayak kira gue nggak akan copot, ternyata tadi copot tuh. Ah, copot gagal, guys. Gagal kayaknya ini. Ah, gagal ini. Tadinya mau serapi mungkin, guys, karena gue tadinya pengen dibikin buat TikTok gitu, untuk konten TikTok juga. Ah, gagal, guys, gagal. Kurang rapi ya gue ngebuka paketnya, guys. Bapalah. Nah, ini udah kebuka ya. Jadi ini udah kebuka nih, guys. Ini lampunya, gue akan coba cabut lampunya ya. Ini tuh harusnya mungkin dari sebelah sini kayaknya, dari sebelah bawah. Cuman gak apa-apa lah, sama aja kayaknya. Nah, ini lampunya penampakannya tuh. Dia pakai busa kayak gini juga. Persis mirip kayak Pro Red Day and Night ya. Dia juga sama pakai, aduh jatuh. Dia juga di sini sama kayak Pro Red Day and Night. Di sini ada busanya, lalu ada adaptornya, ini adaptornya ya. Terus di sini ada untuk suction cup-nya nih. Ini suction cup-nya buat nempelin ke kaca akuarium ya. Jadi penampakannya kayak gini. Ukuran panjangnya 52 cm. Gua akan coba buka ya. Nah, penampakannya kayak gini, guys, kurang lebih. Ini Candila Pro Red Day and Night. Ternyata kalau yang Pro Red Day and Night itu dia nggak warna merah ya. Kalau Pro Red View kan dia warnanya merah ya. Ini juga merah, merah, semuanya merah gitu. Tapi kalau ini dia ternyata apa ya, warna krim kayaknya ini. Warna krim gitu. Kalau gua lihat kaki atau krim lah ini tuh. Penampakannya kurang lebih kayak gini. Untuk lampunya kurang lebih juga penampakannya kayak sama gitu sih.
Jadi untuk selanjutnya gue akan coba di tank Canamaru gue ya. Jadi lampu ini bakal gue coba di tank Canamaru. Gue sebenarnya kalau sekarang kayak nggak kaget lah, karena sebelumnya gue udah ngelihat Candela Pro Red View emang sebagus itu. Dan setelah gue lihat Pro Red Day and Night, ternyata ya emang sama aja kayak yang Pro Red View. Jadi gue nggak kaget sih. Kalau kemarin gue kaget guys, pas ketika unboxing Pro Red View kayak gila ini bagus banget lampu gitu. Kayak takjub aja gitu. Emang beda kelasnya, beda kualitasnya gitu. Dari ukuran lampunya beda, dari apa namanya ini adaptornya juga segede-gede gini, segede gaban kayak gini. Beda lah sama yang Candela T4. Ya, jadi untuk selanjutnya gue akan coba pakai di tank Canamaru ya. Oke guys, karena sebelumnya tuh gue udah unboxing ya, dan gue udah buka penampakan lampunya seperti apa. Jadi kurang lebih kayak gini lampunya. Dan untuk sekarang bakal gue coba pasang di tank Canamaru gue di sini. Kalau yang lagi gue pakai ini dia lampunya Candela Triple XC. Ini yang kayak gini nih. Ini lagi gue pakai di sini. Ini menurut gue mirip banget sama Candela Pro Red View, tapi versi murah dan lebih nggak terang lah, kurang terang sih. Tapi ya jauh ya dibandingkan Candela Pro Red View, tapi ya mirip lah cahayanya. Kita yang pertama-tama coba pasang ini ya. Ini suction cupnya buat nanti nempelin ke kaca akuariumnya guys. Sama ya, ini warnanya kayak lampunya, warnanya kayak gini kurang lebih. Di sini juga. Nah ini udah terpasang, kita taruh dulu di sini dan gue akan coba cabut dulu lampunya ya. Ini guys, gue akan coba cabut dulu lampunya nih. Mungkin yang pertama-tama gue akan coba cabut dulu untuk listriknya. Takut loncat gue tuh guys, takut loncat ini si Canamaru. Jadi kita akan coba cabut ya. Ini mohon maaf, gue takut banget dia loncat guys gue mah. Kan udah ya, ini udah kecabut lampunya. Gua akan taruh dulu di sini. Lalu gua akan coba pasang lampunya. Ini beda ya. Coba deh gua bandingin ya. Tuh diameter lampunya beda ya. Ini tuh lebih gemuk, lebih gede lampunya. Kalau ini dia kecil banget ini. Bahkan LED-nya pun beda tuh. LED-nya di ini kecil, yang sebelah sini kalau dia kotak gede gitu dan banyak. Ya, namanya juga versi Pro-nya ya, versi mahalnya, jadi ya wajar mungkin ya. Kualitasnya beda. Dan ini by the way ukuran tank gua 60 cm ya, dan gua pakai yang lampunya 52 cm. Takut banget loncat guys, gua tuh. Ini kalau loncat mohon maaf ya. Hey, sini dulu, sini. Sini. Ini tuh jadi kayaknya bakal gua sambil pancing ya. Jadi tangan kiri gua masang lampu, tangan kanan gua coba untuk mancing ikannya biar nggak gigit ke gua guys. Nah gua pasangin, kan dia loncat guys. Nah jadi ini udah gua pasang ya, dan gua akan colokin nih guys. Gua akan colokin lampunya di sebelah sini. Ini mohon maaf ya kabelnya acak-acakan. Nah jadi ini dia kurang lebih guys, kurang lebih ini dia penampakan lampu Candela Pro Red DNet. Bentar gua ya matiin dulu lampu ini. Coba kita lihat mode-modenya ya. Harusnya ada mode-modenya gitu sih. Oh, tuh kan. Ini mode night harusnya. Ini mode night. Jadi, beda halnya... coba sini. Jadi, beda halnya kayak Candela T4 Day and Night. Jadi, kalau bedanya yang Candela T4 itu, dia tombol kayak gini kan. Jadi, kalian bisa tinggal dipencet-pencet aja. Set, set, set. Ini pindah modenya kayak gini. Kalau yang Candela T4 Day and Night. Nah, kalau misalkan Candela Pro Red Day and Night, dia kayak gini nih pindahinnya. Nah sambil dilatihin yang itu akuariumnya, ini kan hidup nih, mati, hidup, pindah mode, mati, hidup, pindah mode nih, mati, hidup, pindah mode nih. Harusnya ini mode night sih, jadi ini harusnya mode night. Cuman gua nggak tahu ya, ini belum gua cari lebih lanjut ini. Jadi nanti bakal gua coba sebutin kepada kalian mode-modenya seperti apa. Ini harusnya mode night. Nah ini mode day and night ini harusnya. Apa ini ya? Ini mode day kayaknya. Iya ini mode day kayaknya ya. Ini mode day. Ini mode night. Ini mode day and night nih. Iya ini mode day and night sih, gue yakin sih. Mode day and night ini. Karena dia, nah ini mode day nih, kebiru-biruan kayak gini nih. Tapi birunya tuh cakep loh. Kelihatan bedanya gak sih di kamera kira-kira? Jadi ya kayak gini kurang lebihnya. Tuh. Kelihatan lah bedanya lah. Jadi kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya menurut gua ini
mirip banget sama lampu ini sih, lampu candela Pro Red View. Nah yang ini nih, yang ini mirip banget sama candela Pro Red View nih cahayanya. Ini harusnya mode day and night sih ini harusnya. Apa mode day ini? Mode day ini harusnya. Nah ini mode night. Ini mode day. Kayak gitu nih guys, mantap ya. Tapi nantilah bakal gue coba cari tahu lebih lanjut. Gue soalnya belum nyari tahu lebih lanjut nih untuk mode-mode yang ada di lampu candela day and night ini. Mantap ya, terang banget. Oke guys, jadi itu dia ya video gue soal unboxing lampunya, lalu pasang lampunya, dan tadi kita lihat hasilnya kayak gimana guys. Ini sebenarnya jujur gue belum tahu ya mode-modenya seperti apa, tapi harusnya di sini sama kayak candela tempat day and night nih. Jadi kan ada mode day, mode night, sama mode day and night. Cuman di sini gue nggak tahu ya, belum tahu gitu. Mode day yang mana, mode night yang mana, mode day and night yang mana? Karena menurut gue rata-rata di sini sama sih guys. Coba ya kita lihat hasilnya. Ini tuh harusnya menurut gua mode day nih harusnya. Mode day and night ini harusnya. Menurut gua ya mode day and night harusnya ini. Karena di sini semuanya nyala nih. Nah, ini mode day. Menurut gua ini mode day nih. Harusnya ini mode night sih. Harusnya ini mode night. Sorry ya, gua soalnya belum riset nih. Gua belum nyari tahu lebih lanjut. Jadi kalau misalkan gua salah ya dalam omongan gua, coba aja terus di kolom komentar ya. Ini soalnya gua belum nyari tahu lebih lanjut nih. Kayaknya ini tuh mode night yang kayak gini nih, karena kalau gue lihat di sini LED yang nyalanya cuma satu nih. Ini harusnya mode night. Ini mode night. Ini mode day and night. Di sini semua LED-nya nyala nih. Nah ini mode day. Ya gue yakin sih ini mode day yang agak redup mode night. Terus ini mode day and night, kan di sini semuanya nyala. Persis mirip sama kayak candela tempat day and night plus UPI IPB. Kalau di sini dia biru putih sama kuning. Coba ya, kalau kita lihat yang bawah ini Tengcana Marugu, Tengcana Auranti ya, sorry. Nah ini kan mode-modenya kayak gini. Ini mode day, mode night, ini mode day and night. Ini kalau di candela tempat nih, kalau di candela tempat kayak gini mode-modenya. Tapi kalau di candela Pro Red day and night ya tadi mode-modenya. Ini harusnya mode day and night. Ini mode day harusnya ya. Ini mode night nih. Dia agak sedikit redup gitu. Dan wattnya di sini paling kecil. Harusnya kayak gitu sih. Ya, jadi gitu aja ya untuk video kali ini. Video gua soal unboxing dan pasang lampu candela Pro Red day and night. Kalau mungkin gua ada kesalahan atau yang gua jelasin sedikit keliru, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Gua sangat terbuka kalau misalkan gua ada salah-salah kata ataupun salah penjelasan ya. Dan gitu aja untuk video kali ini. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan. Kepoin aja. Bye-bye. Thank you.